dan keputusan Menteri Perhubungan nomor 348 tahun 2019, tarif dasar dan tarif minimum GoRide yang merupakan salah satu bagian dari layanan Gojek telah ditingkatkan. Dan konsekuensi berikutnya dari peningkatan dari tarif dasar dan tarif minimum ini adalah penyesuaian insentif. Kenapa kami perlu lakukan ini? Karena penyesuaian insentif dilakukan untuk bisa tetap menjaga keberlangsungan order, juga berikut keberlangsungan dari ekosistem kami. Kalau teman-teman Mitra Driver menyampaikan bahwa hal ini belum disampaikan sebelumnya, belum dikomunikasikan, kami juga dapat menyanggah hal tersebut. Karena sebetulnya kami sudah menyampaikan secara berkala, secara berulang dalam wadah komunikasi yang kami sebut dengan Kopdar. Kopdar sendiri merupakan wadah komunikasi kami yang kami laksanakan secara serentak setiap 2 minggu sekali di seluruh Indonesia dengan para teman-teman Mitra Driver kami, tidak terkecuali di kota Bandar Lampung. Jadi penyesuaian mengenai tarif dan insentif juga salah satu hal yang telah kami sampaikan dalam wadah Kopdar tersebut. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa insentif bukan satu-satunya prioritas dalam Gojek menjalankan atau memberikan kesejahteraan kepada mitra kami. Kami juga menjalankan beberapa inisiatif lain yang tentunya juga berdampak kepada kesejahteraan mitra. Mulai dari bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan yang kami inisiasikan dalam bentuk bengkel belajar mitra atau kegiatan BBM. Kemudian juga akses menuju inklusi keuangan yang kami bentuk dalam sebuah program yang kami sebut dengan swadaya. Hingga bagaimana kami juga bisa memutakhirkan aplikasi kami yang semua nanti bertujuan untuk bisa menunjang keberlangsungan dari pendapatan mitra kami melalui aplikasi tadi. Kemudian terakhir berkaitan dengan offbeat, ini sesuatu yang kami sayangkan sebetulnya ketika ini memang betul terjadi di Lampung, apabila betul terjadi di Lampung, ini sangat kami sayangkan. Kenapa? Karena kami juga berharap dan melihat sebetulnya bahwa masih banyak mitra driver yang ingin bisa tetap menjalankan order seperti biasa. Dan kesempatan ini juga ingin kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh operasional di Kota Bandar Lampung masih berjalan normal, kami masih melayani masyarakat seperti biasa.